Ini merupakan sebahagian persiapan menjelang Temasya Sukan SEA 2017 Kuala Lumpur dan kami akan pastikan bola tampar mampu menghadirkan emas buat negara. Itu menjadi harapan dan keinginan skuad bola tampar negara sebagai ucapan terima kasih buat Kementerian Belia dan Sukan kerana menyelaraikan acara bola tampar di Temasya Dwi tahunan ini. Kali terakhir skuad bola tampar negara berjaya menghadirkan pingat buat negara adalah pada Temasya Sukan SEA 2001 Kuala Lumpur. Hanya merangkul pingat perak, tewas di tangan Thailand pada final. Namun selepas itu, prestasi skuad bola tampar mula merudum menyaksikan edisi 2013 Myanmar gagal melepasi peringkat kumpulan dan menduduki tempat ke-6 di Singapura tahun lalu. Saya berharap kita boleh mengulang balik kita punya history lah. Dan saya berharap juga kita dapat menjuari lah seperti manalah pasukan lakan. Sebab orang yang tim yang menang saja yang orang kenang kan. Manakala tim yang kalah ni agak susah lah. Walaupun tahun 2001 kita berjaya masuk final pun, tetapi tak cukup. Kita tak sampai ke target nak dapat gol tu sebagai tuan-tuan rumah. So kali ini saya menaruh harapan lah. Sebagai persediaan, skuad bola tampar kini menghadapi cabaran pertama tahun ini dalam mempertajamkan permainan dan semangat berpasukan. Kejohanan bola tampar antarabangsa Piala Datuk Bandar merupakan platform buat skuad negara sebelum menghadapi cabaran Sukan SEA 2017. Persoalannya, mampukah skuad bimbingan Tay Yu Siong menggalas tanggungjawab ini seterusnya menggondol pingat emas dalam temasya tahun hadapan? Segalanya bakal terjawab dalam Sukan SEA 2017. Sekian laporan daripada saya, Syafiq Jalil untuk Berita Sukan RTM. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Bola Tampar Negara, Tay Yu Siong, mahu para pemain muda memberikan komitmen yang tinggi serta menjaga disiplin ketika latihan. Ini penting kerana untuk mewakili negara, perlu memiliki sikap juang dan berpasukan yang tinggi. Yeah, this time I changed almost half the player, the new player. Yeah, because we need... Now I'm mostly focused on the player attitude. I want to change the attitude, and then the player can commit the training. Then I will pick them in. If they can commit and the attitude problem, so I will be let them go. Manakala bagi ketua pasukan Sim Jian Chin yang bakal memimpin pasukan buat pertama kalinya, yakin jika rakan sepasukan menunjukkan kesungguhan untuk mewakili negara, misi memburu emas tidak mustahil. Meletakkan Thailand, Vietnam, Myanmar serta Indonesia sebagai seteru utama, Sim Jian Chin mahu kelebihan beraksi di laman sendiri membawa kejayaan. Kalau kita boleh compete dengan Vietnam dengan Thailand, memang itu bonus lah. Kalau kita training, teruskan training sampai 2017, itu bukan benda yang tak mungkin kita boleh lawan dengan tim Thailand. Sebab yang SEA Games tahun lepas, kita pun boleh menang Thailand dengan satu set. Kedua-duanya ditemui selepas selesai perlawanan di antara Malaysia bertemu Hong Kong pada kejohanan bola tampar antarabangsa Piala Datuk Bandar di Shah Alam yang berkesudahan skuad negara menang straight set 25-21, 25-9 dan 26-24.